Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to MFS 107.5 channel. Jadi, siri pada kali ini adalah merupakan kesinambungan pada siri awal terdahulu Introduction to Dabimoto RT3. Jadi, pada siri tersebut saya telah menjanjikan akan menyambung siri untuk membuat perbandingan Dabimoto RT3 dengan Maxi Scooter 250 yang lain. Jadi pada siri kali ini, saya akan membandingkan Dabimoto RT3 dengan 4 buah Maxi Scooter yang lain. Jadi kita lihat Maxi Scooter yang akan dibandingkan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh mengenali skuter-skuter ini, maknanya anda ni memang hebat. Yang pertama sekali, ini adalah merupakan motor apa ni ya? Ini adalah Modedas 250 ABS. Dan seterusnya, kita ada Cruisim 250i. Kita ada Yamaha X-Max 250. Of course, Dabimoto RT3. Dan yang kelima adalah Honda Forza 250. Jadi apabila kita bercerita mengenai motor ataupun kereta ataupun otomotif ini, yang pertama sekali yang kita nak tahu adalah berkaitan enjinnya. Memandangkan siri ini merupakan perbandingan Maxi Scooter 250. Jadi sesaran enjin yang ada di sini adalah dalam range 250 saja. Kalau kita tengok pada data yang ada ini, sisi terendah adalah Dabimoto RT3 250, iaitu sesaran enjin dia yang sebenar adalah 247 cc sahaja berbanding X-Max dan juga Forza. Jadi sekali imbas dengan perbandingan ini adalah, adakah kita boleh membandingkan kuasa sebenar yang boleh dikeluarkan oleh enjin setiap skuter ini? Kita lihat pula pada jenis enjin yang ada pada setiap skuter ini. Okey, kalau kita lihat di sini, di antara kelima-lima Maxi Scooter ini, Modenas Elegant the only one yang menggunakan 2 injak saja. Makna kalau kita bagilah contoh kan, kita memasak tu dapur tu ada 4 penunggu api dia. Elegant ni cuma ada 2 je. Dan dalam kelima-lima ni pula, kalau kita tengok kan, majoriti menggunakan single overhead cam, tetapi Dabimoto RT3 the only one yang menggunakan double overhead cam. Jadi kalau kita tengok jenis enjin dan sasaran enjin ini, dapatkah kita kenal pasti yang mana punya enjin yang lebih berkuasa? Adakah Modenas Elegant yang mempunyai 2 injap tadi, kuasanya adalah yang paling rendah, ataupun Dabimoto yang sasaran enjinnya lebih rendah 247 cc, adakah ia mengeluarkan enjin yang lebih kurang power? Sekarang kita tengok kuasa maksimum sebenar yang dikeluarkan oleh Maxi Scooter ini. Okey, berdasarkan data yang ada ini, sudah pastilah enjin double overhead cam dengan 4 injam ini mengeluarkan kuasa yang lebih. Kalau kita tengok 23 kuasa kuda pada 8000 RPM. Maksudnya kuasa puncaknya adalah 23 kuasa kuda, tapi pencapaiannya ada sedikit lambat, iaitu pada 8000 RPM. Kita compare pula dengan Yamaha X-Max pada second position, walaupun 22.5, tapi capaian kuasa puncaknya adalah lebih awal, iaitu pada 7000 RPM. Kalau kita tengok tadi, Modenas ni cuma ada 2 injap sahaja, tetapi daripada segi
horsepower Husim 250 adalah yang paling rendah, iaitu 21.5 horsepower. Jadi kadang-kadang bila orang nak memilih motosikal ni, dia tengok yang mana horsepower yang paling tinggi itu semua kan. Jadi sebenarnya terpulang kepada kecenderungan, preference masing-masing. Tak semuanya yang mengimbaukan kelajuan. Sebab kita contoh skuter ni, kalau kita nak beli, kebanyakan lah orang kata untuk santai-santai saja. Tapi bila dah pakai, tak puas hati juga kan, nak juga rasa laju. Okay, selepas kita tengok enjin tadi, kita nak tengok pula daripada segi fizikal Maxxis skuter ini semua. Kadang-kadang kita tak tengok secara berhadapan, kita tengok secara database. Daripada sini kalau kita tengok daripada segi ukuran bodi yang besar, panjang dan lebar, gemuk lah kata kan, model Nasi Elegan mempunyai ukuran panjang melebihi daripada Maxxis skuter lain, iaitu melebihi 2200 mm. Dan daripada segi lebar juga, ianya adalah lebih lebar daripada Maxxis skuter yang lain. Sebablah kalau kita nak pilih Maxxis skuter ni lah, kalau kita tak tengok secara fizikal, daripada data pun kita tengok, okey, Modena ni dia yang paling besar. Adakah sebenarnya dia yang paling besar? Kalau kita tengok panjang tadi, Modena adalah yang paling panjang, tetapi kalau kita tengok daripada jarak roda pula, data menunjukkan sim kusim. Krusim ini mempunyai jarak roda yang lebih panjang. Sebenarnya 50-40 mm itu tak adalah gap dia besar sangat kan, tapi still dia masih lebih panjang. Ini secara overall. Kita tengok pula daripada segi data tempat duduk. Apa yang pentingnya dengan data tempat duduk ni? Mungkin kepada individu yang belum pernah menggunakan Maxxis skuter ataupun tak pernah ada motor, nak beli motor, ataupun mungkin ada motor lain, sport bike ataupun touring, nak berpindah arah, ataupun mungkin ada yang beli sebagai second bike, nak tengok kalau fizikal dia rendah, pastilah dia nak mencari tempat duduk yang bersesuaian dengan ketinggiannya kan. Dalam konteks ini, kita tengok Wmoto RT3 ini adalah paling rendah dan yang paling tinggi adalah Yamaha X-Max. Tapi kalau kita tengok secara fizikal pun, memang X-Max ini nampak tinggi, RT3 memang nampak rendah. Kita tengok pula daripada segi kelegaan bumi, ground clearance. Apa dia ground clearance ni? Ianya adalah jarak di antara aras tanah dan juga di bawah paras, di bawah enjin motosikal. Dia ada enjin cover bawah tu hingga ke paras tanah, berapa dia punya jarak dia. Kalau kita tengok jarak yang terendah, orang kata lowered lah di sini, adalah Husim. Yang paling tinggi adalah Wmoto. Maknanya kalau cornering ke, kalau absorber tu dia nampak compress, kalau nak tersagat dulu, Husim yang akan tersagat dulu sebab dia 130 diikuti oleh X-Max. Kalau kita tengok kelegaan bumi ni, yang paling tinggi adalah Wmoto, tapi seat yang paling rendah adalah Wmoto juga. Dia daripada bawah dia paling tinggi, daripada atas dia paling rendah. Daripada sini kita dapat tahu ruang di antara seat dan bawah ni adalah agak kecil, kompartmennya agak kecil. Ini daripada segi perbandingan ni kita akan tengok kemudian. Selepas tu apa yang kita nak tahu? Pastinya berat Maxxis skuter ini. Kalau kita tengok Maxxis skuter ni, kalau orang tak tahu, dia memang berat. Kadang-kadang rasa lebih berat daripada touring bike 500cc ataupun super bike. Kita tengok di sini simple sim saja, berat kering dia adalah 196 kg. Berat kering ni tak masuk minyak lagi.
dan dia ada berapa liter dia punya minyak di situ. Dan paling ringan of course Yamaha X-Max. Jadi siapa pada kudrat yang tak berapa nak gagah tu, mungkin mereka akan memilih motor yang paling ringan. Biasanya orang-orang yang apa, rider-rider yang petit ni, saya panggil petit, mereka akan mencari satu paling ringan, yang kedua ni agak rendah, yang mana kesesuaian. Tapi ada juga yang pakai motor yang lebih tinggi, tapi mereka menggunakan kasut yang agak tebal. Daripada segi ketinggian tempat duduk juga, kita perlu tengok, walaupun seat tu rendah dan ada seat yang lebih tinggi, lebar kerusi tersebut. Kadang-kadang dia rendah tapi disebabkan seat tersebut dia lebar dan tuku kita terpaksa membuka macam tu, jadi kaki kita agak tergantung berbanding kalau seat tu agak tirus di hadapan, jadi lebih mudah kita untuk mencecah kaki di pada tanah. Okey, perbandingan. Sebab kita tengok daripada segi bentuk fizikal, kita tengok tadi ruang penyimpanan di bawah, storage, compartment storage di bawah seat, dan juga pengecas elektrik. Zaman sekarang ni memang kita kalau boleh setiap motor kita nak ada yang ready charging socket kan, macam-macam kita nak guna, ada yang nak guna untuk action camera, ada yang nak guna untuk apa ni, charging telefon masa riding, untuk kita biasa guna GPS dan sebagainya. Kita tengok daripada segi ruang pencemaran, seperti mana yang saya cakap tadi, disebabkan ground clearance dengan seat tu, W motor dia punya compartment bawah adalah yang paling kecil. Dalam keadaan biasa boleh masukkan satu open face helmet saja. Itu pun kalau kita tak masukkan seat bucket. Seat bucket ni adalah bucket yang kita letakkan di dalam seat tersebut sebagai alas. Sebab kalau nak tahu, kompartmen bawah seat ni dia panas, jadi janganlah letak benda-benda yang orang kata mudah terbakar. Contohnya kalau kita ada tayar repair punya botol tu, tin tu, ataupun tin beli spray cat ke, jangan diletak di bawah kompartmen ni, sebabnya ini lebih panas. Untuk W Motor RT3 ni, kalau kita dah letak storage bucket tu, memang open face helmet pun tak boleh dimasukkan. Mungkin ada yang kata boleh masuk satu full face. Yang ini pun bergantung macam mana design full face tersebut. Sebab ada setengah design full face ni, dia shape dia agak tinggi di sebelah kepala, dan diletakkan degak tak muat, mungkin kalau disengitkan mungkin boleh masuk. Tapi sayangnya bila benda sempit ni, kalau kita himpit-himpit kan, banyak yang cedera ni kan, helmet kita lah yang akan cedera nanti. Kalau kita cuba juga masukkan di bawah storage bawah seat tersebut. Untuk Modena's Elegant boleh masuk dua helmet, tapi di bahagian hadapan cuma half cut helmet. Dan untuk tiga lagi Lexus scooter ni memang boleh masuk dua full face helmet. Jadi kalau nak storage yang lebih, bolehlah pilih tiga motor ni. Tapi kita ada option, walaupun compartment bawah seat ni agak kecil, option kita adalah menggunakan box. Kita boleh letak top box pada scooter ni. Helmet kita simpan dalam box, ataupun mungkin ada benda-benda yang mudah terbakar yang kita tak boleh, atau kita tak nak dia berada dalam keadaan panas, kita letakkan pada top box. Ada juga rakan-rakan kita yang menambah pannier ataupun box ataupun bags yang pada sebelah sisi. Ini nampak macam touring scooter. Itu juga agak menarik, bergantung kepada kreativiti masing-masing. Daripada segi pengecas elektrik pula,
Dabimoto RT3 ni dia ada dua USB port. Model dah saja hanya ada satu sahaja. Pusing dia ada both USB port dan juga 12 volt socket. Nah, kalau yang tak tahu apa 12 volt socket tu, kalau dalam kereta tu ada pencucuk, orang kata pencucuk rokok tu. Nah, itulah dia lubang dia kan, yang besar bulat tu. Yang tu. Nah, untuk Honda Forza dia ada USB-C port. Motor pun mahal. Handphone pun kena mahal kan, yang guna USB-C je. Itulah dia. Ini ada dari segi ruang pencimanan dan pengecas elektrik. Dari segi sistem penghidup enjin dan keselamatan pula, kalau kita tengok di sini, Modenas Elegant 250 dan Kusim 250i ini masih menggunakan sistem kunci lagi. Kita tak tahu 2022 ni kalau ada model terkini mereka yang menggunakan smart key ataupun keyless system. Untuk Dabimoto, Yamaha X-Max dan juga Forza, memang diorang kena dan diorang ada smart key. Maksudnya kunci tak payah kita letakkan kat situ. Janji ada kunci tu pada kita dalam poket ke apa ke, kita boleh tekan button je, tekan start. Sedikit yang saya nak sharekan pasal smart key ni. Smart key ni memang smart key. Tapi kalau kita tak berapa smart pun yang menggunakannya, dia jadi masalah. Dia contoh dia macam mana? Biasa kalau smart key ni memang kita tak cucuk pada motor, dan kita akan simpan sama ada pada kocek, poket, seluar ataupun pada jaket kita. Kadang-kadang kita lupa kita pakai jaket, sampai satu tempat, buka jaket, kita simpan dalam box ataupun bawah kompartmen tu dan kita tinggalkan motor. Lepas tu kita puaslah cari mana kunci kita. Rupanya kunci tertinggal dalam motor, ada dengan jaket sekali. Kalau ada orang yang try hidup enjin tu, memang boleh hidup lah enjin tu. Lagi satu, smart key ni disebabkan kita biasa smart key ni kita masuk, kita letak sekali. Kalau ada box tu, kita letak kunci box kat situ. Kadang-kadang ada setengah rotek pun kita letak kat situ kan. Jadi bila kita kunci ni kita tak cucuk, kadang-kadang sebelum kita jalan tu kita buka box dulu. Kita buka box, kita tutup box dan kita lupa bahawa kunci tersebut masih terlekat pada box tu. Dan ada satu dua kes yang rider ni dah jalan, tak sedar dia punya remote key tu masih lagi pada box, dan ada yang tercicir, hilang di tengah jalan. Okay. Ini juga akan menjadi masalah kepada anda. Contoh untuk Dabimoto RT3 ni, dia punya remote keyless tu satu saja kurang lebih akan habislah 1000 kalau nak ganti. Walaupun kita ada second punya, orang kata spare key, spare smart key, tapi kos yang akan ditanggung kalau hilang adalah RM1000 lebih kurang. Okay, kita tengok daripada sistem keselamatan pula. Untuk Yamaha X-Max dan Forza ni dia ada remote anti-theft alarm dan answer back. Maksudnya kita tekan je kita tahulah motor kita kat mana kan, kalau kita terlupa parking di mana, kalau tempat parking tu besar. Untuk tiga motor lagi ni tidak dinyatakan, mungkin ada sistem yang tersembunyi, itu kita tidak pasti. Okay, kalau skuter ni kalau tak ada remote, bergantunglah pada tempat kita simpan, di mana tempat kita duduk, di kawasan terbuka ataupun rumah berpagar. Kena ada juga at least orang kata dislock yang ada alarm. Kadang-kadang orang nak usik motor ni macam-macam. Macam saya dulu, pam motor tu, itu pun kena rembat juga kan. Merana lah kalau depan belakang tak ada kan. Itu sebagai contoh. Sekarang kita tengok pula daripada segi kapasiti minyak dan juga pelincir. Okay, kalau tengok daripada sini, tank paling besar adalah Dabimoto RT3. So apa yang boleh kita jangkakan di sini? Katalah kita pergi riding group campur-campur kan, ada Elegant, ada X-Max, ada Forza, ada RT3. Bila kita nak ride tu, okay, semua dah isi minyak, semua dah isi minyak. Tapi kita kena ingat
berapa jauh kita kena gunting tadi. Kalau W motor RT3 ni 380, sorry, 480 km sekali jalan, garanti. Tapi kalau macam kita bawa kawan kita Forza seorang ni, dalam jarak 300 km, 320 km macam tu lah, kita dah kena remind untuk berhenti isi minyak, cari petrol station. Itu dia beza. 4 liter ni pun memberi kesan juga kepada berat motosikal. Okay. Daripada segi kapasiti minyak enjin, yang ini dia berbeza-beza. Sebagai contoh, untuk W Moto RT3 ni dia tak ada oil filter. Dia ada oil strainer. Dia macam filter juga tapi boleh dicuci, diguna balik. Jadi kalau macam RT3 ni dia ada dua lubang untuk keluarkan engine oil. Satu pada strainer ataupun satu lubang biasa. Itu kena perlu tahu. Untuk Maxi scooter yang lain, saya tak pasti, mungkin tuan-tuan dan puan-puan para pengguna Elegant, Cruising, X-Max dan Forza boleh kongsi kat sini. Kalau kita tengok pada data ni, Cruising dengan X-Max ni memang ada dia punya oil filter. Sebab dia mention dia ni, replacement tu kalau dengan oil filter, sekian-sekian dia punya range nya. Apabila kita melihat kapasiti minyak enjin ni, apa yang kita perlu tahu adalah skrinnya tak ada lagi, kita masih dalam nak decision nak membeli skuter ni. Satu elemen adalah penggunaan minyak hitam. Apabila kita nak servis ganti minyak hitam, apabila kapasiti minyak hitam itu yang diperlukan contohnya 1.2 liter ini, kita banyak rugi. Kalau 1.2 liter minyak hitam ataupun minyak enjin dijual dalam kapasiti 1 liter. So bila kita nak servis 1.2 liter, kita ada lagi 800 ml extra. Apa kita nak buat dengan 800 ml itu? Kalau orang betul-betul jimat, 4 kali dia guna. Maknanya dia next second round punya apa servis, dia akan beli satu botol 1 liter, dia guna balik 200 ml. Lepas tu dia beli 1 liter, dia tambah lagi 200 ml, sampailah 4 kali. Tapi kita biasanya pengguna motosikal ni ataupun skuter, kita nak try minyak enjin yang lain setiap kali kita servis kan. Kalau macam Modenas Elegant 0.9 liter, just nice, cantik. Beli 1 liter ada extra 100 ml. Kadang-kadang dia biar je dekat apa, dekat kedai kan. Kedai pun bagilah ke orang lain kalau nak top up. Macam yang lain-lain, kursi apa semua dia 1.4, 1.6, 1.8, mungkin dalam 2 kali. Maknanya kita beli 2 botol ada setengah lagi. Kita boleh next round. Okey. Orang kata break even macam tu. Daripada segi kapasiti minyak gear juga, kita tengok dia punya kapasiti dia. Biasa yang kita jumpa tube untuk gear oil ni datang dalam, kalau macam saya tengok contoh Shell tu, dia ada 150 dan 120. Kalau 150 tu ngam-ngam lah kalau kita beli, kalau dia 150. Kalau 120 dia ada extra juga. Itu berkaitan kapasiti minyak dan juga pelincin. Sekarang kita tengok daripada segi tayar, brake dan juga suspension. Okey, untuk tayar hadapan dan belakang ni, W Moto dia datangkan dengan tayar Timsum. Saya pun sebelum ni tak berapa familiar sangat dengan tayar Timsum ni. Dikatakan tayar Timsum ni agak bagus. Sebenarnya memang bagus, tapi time kering, time basah dia agak licin. Dan daripada segi penggunaannya, selepas, kalau tayar ni tayar baru, selepas 3000 km baru dia okey. Kalau tak, dia agak sangat licin masa hujan, terutamanya kalau kita langgar apa ni, cat-cat yang ada di jalan raya, line putih, aero semua tu, itu agak bahaya. Modenas Elegant menggunakan tayar Kenda. Sim Cruising saya tak pasti, mungkin pengguna Cruising boleh share pada komen. Tayar asal original yang dipasang pada Cruising,
XMAX saya dimaklumkan menggunakan tayar Dunlop, Forza menggunakan tayar IRC. Kalau ditengok daripada segi diameter, tayar depan ni sama ada menggunakan rim 15 ataupun rim 14. Tapi tayar depan ni kalau kita tengok Modenas ni agak pelik sikit sebab dia menggunakan tayar 80 yang agak tebal di bahagian depan. Kalau kita tengok tayar belakang pula, rimnya sama ada 13 ataupun 14 inci. RT3 dan kerusi menggunakan tayar low profile. Orang kata tayar track lah. Kalau untuk highway yang rata, lurus, memang sedap bawa tayar low profile ni, 60. Tapi dalam keadaan biasa, tayar 70 adalah more comfortable. Jadi rakan-rakan kita pun menggunakan tayar 60 ni, banyak yang nak tukar 70. Bukan 70 saja, daripada 140 dia punya lebar tu, ada yang nak pakai 150. Keselesaan, bagi tujuan keselesaan. Tapi kadang-kadang bila saiz dah besar tu, mungkin dia akan efek juga daripada segi prestasi motosikal, more or less. Okay, itu berkaitan tayar hadapan dan tayar belakang. Kita tengok pula daripada segi brake. Keseluruhannya, kita tengok daripada sistem brake ini, krusim hanya mempunyai ABS di bahagian hadapan saja. Yang lain-lain tu ada depan dan belakang. RT3 menggunakan dual channel ABS daripada Bosch. Dual channel ni maksudnya ABS ini berkomunikasi dengan ECU secara berasingan untuk tayar depan dan juga tayar belakang. Okay, dan dia juga datang dengan floating ataupun semi floating disc brake. Kalau nak tahu floating ataupun bukan floating punya disc brake ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh browse internet. Memang kebanyakan Maxxis scooter, even yang 500cc pun dia datang bukan dengan floating disc brake. Okay, kalau zaman-zaman dululah, seingat saya yang mula-mula menggunakan floating disc brake ini adalah Ducati. Masa dalam siri Superbike series, masa tu saya muda-muda lagi kan, masih zaman sekolah, ada gunakan floating disc brake dan disc brake. Apa advantage-nya floating disc brake ni? Salah satunya contoh masa kita corner, kalau kita ambil selekoh tajam tu, kita turun habis, tekan brake depan, motor akan tegak. Tapi kalau menggunakan floating disc brake ni, dia akan boleh maintain saja. Itu salah satu kelebihannya. Daripada segi Yamaha XMAX pula, selain daripada ABS, dia ada juga traction control. Begitu juga Forza yang dipanggil sistem HSTC. Apa nama sistem tu, kalau yang siapa tahu boleh type pada komen. Dan akhir sekali yang jarang orang bincangkan semasa review adalah suspension belakang. Depan memang orang akan bincang berasingan. Suspension belakang, berapa dia punya panjang dia. Sebab apa kita nak tahu? Sebab kebanyakan kita yang membeli motosikal, especially macam Maxxis scooter ni, nak tak nak kita kebanyakannya lah akan menukar suspension belakang kita ni. Kalau dia tak ada tabung, kita cuba beli yang ada tabung. Jadi daripada segi saiz yang saya dapat datanya adalah RT3 ini 380 sama dengan Cruising, agak panjang. Kalau kita tengok Maxxis scooter lain, dia punya atas tu berada di bawah seat. Tapi kalau macam RT3 ini, dia punya suspension punya yang kata bolt and nut tu, dia berada dalam seat begitu, maknanya simpan. So kalau nak beli suspension yang ada tabung, dia kena modified sikit semua belakang tu. Dia ada pro and cons. Okay, daripada segi rakan-rakan RT3 ni, mungkin dia banyak dia ada complain sikit sebab benda tu tersembunyi, susah nak pasang tabung. Tapi advantage ni adalah, kita contoh lah, kita ambil XMAX, dia punya suspension tu tergantung saja. So bila tergantung, memang senang lah kita nak tukar, pasang tabung tak ada masalah. Tapi kalau orang nak curi tabung ni pun, nak curi suspension ni pun senang. Dia boleh buka atas, buka bawah.
Kalau macam RT3 contoh ni, dia tenggelam sebelah dalam tu, nak buka pun payah, kena buka seat compartment bawah seat tu baru boleh buka suspension. Itu pro and cons yang kadang orang tak perasan. Okay. Yamaha X-Max 350mm, untung sebab dia pendek. Sebab pendek suspension ni dia murah sikit. Kalau kita tengok aftermarket punya suspension ni, harga dia kalau jenis yang sama, bila length dia tu berbeza, jauh gitu. Kalau macam Yamaha X-Max ni, katakanlah kita dapat dalam RM600 macam tu. Pada motosikal yang suspension yang lebih panjang, mungkin dalam RM800-900 bagi spek yang sama. Saya tak ada data mengenai Modenas Elegant berapa dia punya panjang suspension dan juga Forza. Bagi pengguna Elegant dan Forza, boleh share pada komen berapa length supaya rakan-rakan lain di kalangan pengguna Elegant dan Forza juga boleh tahu. Maknanya beli, tak adalah nak tanya-tanya lagi kan berapa panjang. Last kali kita tengok perbandingan harga. Okay, motor Marheim di sini adalah Wmoto RT3 dan juga Modenas Elegant. Range-nya adalah dalam ini sebelum bukan on the road price, RM15,000 lebih. Tapi mungkin dalam 2022 ni kita tak tahu, mungkin ada pertambahan harga. Dan dalam kumpulan ini yang paling mahal adalah Honda Forza. Okay. Pemilihan untuk membeli Maxi Scooter ni adalah terpulang kepada cita rasa ataupun keperluan ataupun bajet masing-masing. Okay. Ada yang bajet agak rendah, kita ada option untuk bajet yang agak rendah. Dan siapa yang ada bajet agak tinggi dan mungkin ada preference tertentu, mereka boleh memilih. Dia tak ada satu yang lebih bagus daripada yang lain, dia ada pro and cons. Dia ada pertambahan. Kalau Maxi Scooter yang lebih mahal itu, mungkin dia ada ciri-ciri yang lebih advance pada motor tersebut. Contoh kalau kita ambil Forza, dia ada ciri-ciri advance yang kita boleh tengok lebih lanjut dalam siri yang berasingan. Itu tadi sedikit perbandingan yang saya boleh sharekan antara 5 buah Maxi Scooter 250 yang berada di Malaysia, iaitu Wmoto RT3, Maxi Scooter Yamaha X-Max 250, Forza 250, Modenas Elegant 250 ABS dan juga Cruisim 250i. Jadi semoga maklumat ini bermanfaat untuk para pengguna yang khususnya sedang mencari-cari ataupun first time untuk membeli Maxi Scooter 250. Sehingga kita bertemu lagi dalam siri yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Sekian.